Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat di rumah. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk datang lagi kepada Tuhan dalam beribadah di minggu pagi ini. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, saya persilakan kita untuk ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menjawab panggilan Tuhan untuk beribadah di pagi ini. Terambil dari Mazmur 24 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Bersama-sama. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Sambil tetap berdiri, kita memuji Tuhan, hormat bagi Allah. Syukur untuk pagi hari ini kami kembali lagi diberikan kelayakan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan yang agung, Tuhan pencipta segala sesuatunya di alam semesta ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi kami sehingga di pagi ini kami boleh berkumpul lagi dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap pujian yang akan kami naikkan dapat berkenan kepada Tuhan dan melalui pemberitaan firman Tuhan banyak kehidupan kami yang semakin ditransformasi untuk seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan ibadah kami, Roh Kudus saja yang beracara dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah dan memuliakan Engkau, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat, dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita di minggu pagi ini terambil dari Yesaya 44, ayat yang ke-21, hingga ayat yang ke-23.
kita akan membaca bagian ini secara bertanggapan. Ingatlah semua ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah memetuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi bersama-sama. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Sungguh firman Tuhan yang sangat mengingatkan kita betapa agungnya Tuhan itu. Betapa Tuhan juga mengajak kita untuk sama-sama bersukaria dalam keagungannya. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat, saya mengundang sama-sama kita menyanyikan satu pujian refleksi. Worthy is the Lamb. Pujian ini sekiranya mengajarkan kepada kita bahwa memang Tuhanlah Tuhan yang agung dan segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan namanya. Saatnya untuk kita mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, di saat ini kita akan berdoa bersama-sama, dan di akhir doa ini kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh datang kepada Tuhan dan membawa syafaat kami. Namun Tuhan, kami sadar kami masih saja belum lepas dari setiap dosa-dosa yang kami lakukan, baik dosa-dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak. Tuhan, di saat ini kami dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan saja yang mau mengampuni dan menyucikan kami. Roh Kudus-Mu saja yang bantu kami dalam menapaki hari-hari hidup kami ke depan. Biarlah Tuhan saja yang mau memegang tangan kami agar kami tidak lagi jatuh ke dalam hal-hal kesalahan maupun dosa yang sama di waktu yang akan datang. Bapa di dalam sorga, di saat ini kami bersyukur kami masih diberikan kesehatan yang baik dari Tuhan. Kami masih boleh hidup, menghirup udara yang segar dan beribadah kepada Tuhan. Di lain sisi ya Tuhan, kami juga tak lupa untuk mendoakan para saudara kami dimanapun mereka berada di saat ini yang sedang berusaha untuk melawan setiap virus penyakit yang ada dalam kehidupan mereka. Teristimewa dalam pandemi COVID-19 di saat ini, dan kami juga mendengar bahwa virus ini telah bermutasi menjadi beragam jenis. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah yang menciptakan alam semesta. Engkaulah adalah Allah di atas segala Allah. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya bahwa melalui setiap hikmat yang Tuhan berikan bagi para dokter dimanapun mereka berada yang telah Tuhan pilih, Tuhan akan meneruskan pekerjaan tangan Tuhan melalui mereka. Biarlah setiap vaksin yang telah disebarkan di seluruh negara kami Indonesia maupun di berbagai tempat di seluruh dunia, Tuhan saja yang memberkati setiap proses pendistribusian hingga proses vaksinasi kepada setiap orang. Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami, secara khusus pemerintah negara Indonesia, dalam melaksanakan program vaksin ini. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan, sehingga biarlah proses pendistribusian vaksin ini dapat berjalan dengan baik. Setiap tantangan maupun rintangan yang ada, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang memiliki belas kasihan dan dapat menyelenggarakan semuanya ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kondisi di dunia di saat ini, di mana banyak sekali perpecahan yang terjadi antara agama maupun ras di berbagai tempat. Tak lupa kami juga berdoa menyerahkan setiap perpecahan politik yang terjadi, dan kami tidak tahu menahu Tuhan mengenai setiap agenda yang ada di belakangnya. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang ada di US maupun di Myanmar. Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami di dua negara ini. Biarlah setiap saudara-saudara Kristen kami dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi garam dan terang, mereka dapat menjadi refleksimu bagi setiap orang di sekeliling mereka. Tuhan saja yang bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan memberkati setiap pemerintahan mereka, melalui setiap agenda politik yang masih akan dibahas, melalui setiap agenda pemerintahan yang masih belum final atau yang masih sedang dalam tahap proses perencanaan dan yang lain sebagainya. Tuhan yang memberkati, berikan kepada mereka hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga semua proses ini dapat berjalan dengan lancar dan kedamaian ada bagi rakyat dimanapun mereka berada. Tuhan saja yang mau mendinginkan setiap situasi yang ada di saat ini. Di dalam setiap perpecahan, kami rindu untuk damai Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kehidupan kami dalam berbagai ranah Tuhan, baik spiritualitas kami, pekerjaan kami, fisik kami, apapun ya Tuhan, kami pertaruhkan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau juga mengenal setiap kelebihan dan kelemahan kami masing-masing. Bantu kami Tuhan agar hidup kami hari lepas hari makin menjadi garam dan terang bagi setiap orang di sekeliling kami. Bentuk kami ya Tuhan, ketika kami mulai serong dari jalan-Mu, ajarlah kami Tuhan agar dalam kehidupan kami, kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kami, dan kami dapat mewartakan Kristus
melalui setiap pemikiran, perkataan, dan perilaku yang kami tunjukkan. Melalui setiap pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan, Tuhan saja yang memberkati. Biarlah berkat Tuhan ada bagi kami. Teristimewa, hikmat, dan kebijaksanaan itu Tuhan mau limpahkan bagi kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyerahkan syafaat kami. Kami percaya bahwa Engkau sajalah yang mampu menjawab, dan ajarlah kami untuk dapat memberikan respons yang benar untuk apapun jawaban yang Engkau berikan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, dan di saat ini kami juga akan sama-sama ya Tuhan menaikkan doa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada jemaat Tuhan 2000 tahun yang lalu maupun bagi kami di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, di saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan dan persepuluhan kita di minggu pagi ini didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pertama ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab dari terbitnya sampai terbenam matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Sambil kita memberikan persembahan melalui QR code yang ditampilkan di layar masing-masing, kita akan sama-sama menyanyikan pujian persembahan Shine, Jesus Shine. Shine on.
sama-sama kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan Bapa kami yang kekal kudus, kami mengucap syukur di saat ini kami Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan kepada Tuhan persembahan dan persepuluhan kami. Kami menyerahkan kembali ya Tuhan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, biarlah Tuhan saja yang menerimanya. Dan Tuhan juga yang melayakkan setiap orang, setiap pengurus yang akan bekerja dalam mengelola setiap hal ini. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kebijaksanaan dan hikmat. Biarlah pekerjaan Tuhan di CCP ini dapat semakin terberkati dan dapat semakin memberkati setiap orang-orang, terkhususnya di kota ini, di kota Palembang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Di saat ini kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya untuk mempersiapkan hati kita. Sama-sama kita akan menyanyikan satu pujian refleksi, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga, jika Tuhan sertaku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Secara khusus saya mau menyapa kepada jemaat Christ Chapel Palembang dan Christ Chapel Kupang. Salam daripada jemaat Christ Chapel Manado buat jemaat-jemaat Christ Chapel yang ada di seluruh Indonesia. Saya tahu bahwa beberapa hari ini kita telah menikmati waktu libur dalam rangka libur nasional dan juga bertepatan dengan quarter break di lingkungan sekolah Dian Harapan. Jadi beberapa daripada kita menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, melakukan hobi, melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga kita bersama dengan keluarga. Ini sebuah masa yang menyenangkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita kebetulan lebih banyak di rumah pada hari-hari ini, pernahkah Anda, saya bertanya khususnya kepada yang pria, mengganti tabung gas Anda sendiri di rumah? Saudara-saudaraku yang terkasih, baru-baru ini saya mengganti tabung gas yang ukuran 3 kg di rumah karena sudah habis. Saya harus mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya saya mengganti tabung gas, tetapi ini adalah pengalaman pertama saya menemukan suatu keanehan. Bapak Ibu tentu tahu yang pernah mengganti tabung gas, sebenarnya simpel saja. Segel tabung gas yang baru dibuka, lalu kemudian kepala meteran itu ditekan, knop dibuka, lalu kemudian gasnya akan keluar dan tungku bisa dinyalakan. Tetapi kali ini saudara-saudaraku, setelah tabung yang baru saya pasang, kompor gas tidak kunjung bisa dinyalakan, tidak ada api yang keluar.
Saya perhatikan meteran daripada kepala gas itu sudah menunjukkan tekanan yang maksimal. Dan saya juga bongkar dan perhatikan bahwa ada bunga api yang meloncat ketika knob itu diputar. So what's the problem? Apa masalahnya? Tetapi saya tidak kunjung menemukannya. Hampir satu jam saya kutak-katik, saya bongkar pasang semua sistem, seluruh sistem kompor gas itu. Saya bongkar lagi selangnya, saya bongkar lagi kompor gasnya dan tidak menemukan apa yang menjadi masalah. Akhirnya saya menghubungi seorang teman. Dan beberapa jam kemudian datanglah teman saya. Begitu dia datang, dia langsung memasang selang gas yang tadi sudah saya buka. Dan setelah dia pasang, dia ambil obeng dan dia ketuk-ketukkan bagian selang gas. Dan tebak apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ajaib, kompor langsung bisa dinyalakan. Saya senang tentunya bahwa kompor bisa menyala sekarang. Tetapi pelan-pelan ada perasaan yang lain muncul. Seiring tungku kompor gas itu mulai memerah karena api, wajah saya juga mulai memerah karena malu. Ternyata masalahnya sederhana dan solusinya gampang sekali. Cuma diketuk-ketuk selang gasnya. Hari itu saudara-saudaraku, saya belajar dua hal. Yang pertama, bahwa sesungguhnya tidak ada masalah yang terlalu kecil. Masalah sekecil apapun, masalah sesederhana apapun, bisa menghambat, merusak seluruh tatanan sistem. Yang kedua, saya belajar, tidak ada solusi yang sekecil apapun. Solusi yang sekecil apapun, solusi yang segampang apapun, tetapi bila mana kita tidak tahu solusinya, tetap masalah tidak akan terselesaikan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita melanjutkan eksposisi daripada surat 2 Tesalonika. Dan saya percaya sampai sejauh ini kita telah diberkati dan belajar banyak hal dari surat 2 Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita telah belajar mengenai doktrin eskatologi. Kita telah diingatkan tentang pengharapan akan akhir zaman. Dan Rasul Paulus telah menasihatkan supaya kita hidup kudus. Supaya kita bertahan dalam segala penderitaan dan kesesakan. Supaya kita bahkan berpegangan pada ajaran yang benar sambil memperhatikan saudara-saudari kita. Dan bahkan Rasul Paulus pun telah menaikkan doa-doanya bagi jemaat. Dan tapi sebelum menyudahi suratnya, saudara-saudaraku, Rasul Paulus melihat ada satu masalah pada jemaat. Rasul Paulus mengamati dari jauh ada satu masalah yang memang sepele, tetapi ini berpotensi merusak seluruh tatanan jemaat Tesalonika. Masalah yang sepele itu adalah tentang kemalasan. Dan karena itu nanti kita akan melihat Paulus menawarkan satu solusi. Satu solusi yang cukup mudah, gampang sekali untuk dilakukan. Yaitu ikutilah teladanku. Dan sekarang saudara-saudaraku, kita akan melihat itulah menjadi inti daripada bacaan kita pada hari ini. Sekarang mari kita menyimak bagian yang akan kita baca, merupakan bagian yang terakhir dari seluruh eksposisi surat 2 Tesalonika kita. Hari ini kita akan membaca pasalnya yang ketiga dari ayat ke-6 sampai dengan ke-18. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu.
supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Bagian selanjutnya merupakan salam penutup. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Mari kita bersatu dalam doa saudara-saudaraku dan kita meminta tuntunan daripada Tuhan. Tuhan Kepala Gereja, kami kembali sekali lagi diperhadapkan dengan surat 2 Tesalonika. Penghujung penutup daripada surat ini. Di mana Tuhan telah menginspirasi, mengilhamkan kepada Rasul Paulus supaya disampaikan kepada jemaatmu yang kau kasihi. Apa yang menjadi kehendakmu? Apa yang menjadi isi hatimu? Bagaimana seorang murid Kristus harus menjalani hidupnya di muka bumi? Dan sekarang surat ini telah kami terima. Dan sekarang kami mau menggumulkannya. Biarlah Tuhan penyingkapan demi penyingkapan kami terima pada hari ini. Oleh rohmu yang terus bekerja memimpin orang-orang kudus di sepanjang zaman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kita melihat di bagian yang terakhir daripada surat 2 Tesalonika. Apa yang kita lihat saudara-saudaraku, tentu saya percaya setelah kita beberapa kali mengeksposisi surat-suratnya Rasul Paulus, mungkin Anda mulai menemukan struktur ataupun pola tertentu. Di mana saudara-saudaraku, seperti pada surat-suratnya yang lain, Anda mungkin menemukan kebiasaan Rasul Paulus. Bahwa Paulus memiliki kebiasaan, dia akan mendoakan apa yang telah dia nasihatkan. Dan dia akan menasihatkan apa yang telah dia doakan. Itulah yang kita temukan, saudara-saudaraku. Minggu lalu kita telah membahas, kita telah melihat beberapa pokok doa Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Maka sekarang kita kembali menemukan satu nasihat yang diberikannya kepada jemaat. Dan itu yang kita baca di dalam ayat yang ke-6 tadi. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat, jauhkanlah dirimu dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang kamu terima dari kami. Saudara-saudaraku, jikalau kita mendengarkannya saja, meski kita masih merasakan aroma kasih daripada Rasul Paulus, tetapi saya percaya Anda setuju kalau perintah nasihat ini begitu keras. Jauhi dirimu dari orang-orang yang seperti itu. Mengapa Paulus memberikan nasihat yang begitu keras ini di penghujung daripada suratnya, saudara-saudaraku? Mari kita melihat beberapa implikasi dari perintah ini. Yang pertama, kita melihat saudara-saudaraku bahwa dari nasihat atau perintah yang keras ini, kita melihat ada sebuah indikasi bahwa di jemaat Tesalonika ada orang-orang Kristen tertentu. Tidak semuanya memang. Tetapi ada di antara saudara-saudara Kristen yang pemalas.
Karena dikatakan bahwa ada saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Dan itu benar, saudara-saudaraku. Dan bahkan kita melihat tadi di ayat ke-11, Rasul Paulus menjelaskan lebih rinci. Kami dengar ada orang yang tidak tertib di sana. Ada orang yang tidak bahkan bekerja. Di dalam bahasa aslinya kata tidak tertib dipakai istilah ataktos. Orang-orang yang tidak ataktos sebenarnya, saudara-saudaraku, ini mencirikan seperti tentara yang desersi, tentara yang meninggalkan formasi pasukannya. Dengan kata lain, Paulus mengatakan di antara kalian jemaat Tesalonika ada beberapa orang yang tidak satu visi, meninggalkan barisan teman-temannya. Dan bahkan mereka yang tidak bekerja. Dan bahkan secara khusus Paulus bahkan mengatakan mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi itu indikasi yang kita temukan. Dan hal yang kedua yang kita bisa amati daripada perintah atau nasihat yang keras daripada Rasul Paulus ini adalah bahwa bukan hanya di Tesalonika itu ada orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak tertib, tetapi juga mereka orang-orang yang bebal. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena sebenarnya Paulus sudah berkali-kali memperingatkan mereka sebelumnya. Paulus telah menulis, menasihatkan di dalam surat 1 Tesalonika terhadap orang-orang yang sama. Dan bahkan di ayat ke-10 kita tadi menemukan sang Rasul Paulus menulis seperti ini. Waktu kami masih berada di antara kamu, kami telah memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Selama Paulus melayani jemaat Tesalonika yang baru 1 bulan itu, Paulus sudah mengajarkan kepada mereka tentang kehormatan hidup sebagai orang Kristen. Tentang bagaimana seorang Kristen menjalani hidup kudus. Tetapi rupanya setelah Rasul dan rombongannya meninggalkan Tesalonika dan sekarang mereka melayani di Korintus, mereka masih saja mendengar ada orang-orang yang tetap hidupnya tidak tertib, tidak mau bekerja, yang sukanya hanya menyusahkan orang lain saja. Jadi kita melihat bahwa Rasul di sini menghadapi orang-orang yang malas dan lagi bebal. Dan mungkin saat ini Anda sedang bertanya, kok bisa ada orang-orang yang seperti itu? Mengapa ada orang-orang yang disebut sebagai saudara-saudara ini yang hidupnya tidak tertib dan tidak mau bekerja pada jemaat Tesalonika? Para penafsir, saudara-saudaraku, memiliki beberapa dugaan. Sebagian menduga bahwa orang-orang yang tidak tertib ini adalah mereka yang termakan ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus akan segera datang sehingga orang-orang yang tidak tertib ini mengambil keputusan kalau begitu kita tidak usah bekerja. Kenapa kita harus bekerja lagi? Kenapa kita harus mengurusi hidup kita di dunia? Kalau sebentar lagi kita akan masuk surga, maka mereka menjalani hidup seperti orang bebas yang tidak perlu bekerja. Tetapi ada sebagian yang lain, penafsir Alkitab menduga bahwa ini memang merupakan mental daripada orang-orang itu. Yaitu orang-orang Kristen yang bermental manipulatif. Mungkin di antara mereka ada anggota jemaat yang miskin. Dan kemudian mereka itu mengambil keuntungan, memanfaatkan posisi daripada beberapa anggota Kristen yang kaya. Kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa cara hidup jemaat Kristen yang pertama itu sangat indah. Di dalam Kisah Para Rasul yang kedua dikatakan bahwa mereka berbagi harta mereka. Mereka memiliki seperti kepunyaan bersama, milikku adalah milikmu. Apa yang menjadi punyaku, aku bagikan kepada kamu. Nah ternyata ada beberapa orang bermental manipulatif yang mereka itu berkata, ya kalau begitu ngapain kita bekerja? Kita minta saja daripada mereka yang berada, yang punya kekayaan itu.
Dan ini perbuatan yang sangat tidak terpuji. Bisa dibayangkan saudara-saudaraku, seperti yang sebagaimana kita tahu bahwa jemaat Tesalonika pada waktu itu, mereka sedang menghadapi penganiayaan yang besar. Di saat di mana situasi sedang sukar, ternyata beberapa saudara Kristen ini justru menjadi benalu bagi saudaranya yang lain. Nah inilah yang mengejutkan bagi kita. Tetapi saudara-saudaraku memang begitulah faktanya. Dan mari saya beritahu saudara-saudaraku bahwa bahaya terbesar yang dihadapi oleh kekristenan bukanlah penganiayaan dari luar. Sering sekali yang membahayakan bagi kekristenan adalah sikap daripada orang-orang Kristen itu sendiri. Kesuaman rohani, kemalasan yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen. Seperti kanker, dosa kemalasan, dosa ketidaktertiban ini menggerogoti jemaat Tesalonika dari dalam. Sejenak kita saudara-saudara mau merefleksikan akan fakta yang kita temukan di dalam surat 2 Tesalonika ini dan kita melihat kepada zaman kita. Apakah zaman di mana kita hidupi pada saat ini kekristenan telah terbebas dari penyakit kanker yang sama? Kalau kita mau jujur melihatnya saudara-saudaraku, ternyata masalah yang sama masih belum bisa dilepaskan daripada umat Tuhan di zaman ini. Dan jikalau saudara-saudara mempunyai pengalaman mengunjungi banyak daerah di Indonesia, saudara mungkin mengamati ada masalah-masalah tertentu, bahkan pada daerah-daerah yang disebut sebagai kantong-kantong kekristenan. Di daerah-daerah tertentu, saudara-saudaraku, persentase laki-laki dewasa Kristen yang tidak bekerja itu cukup besar. Bukan oleh karena mereka itu korban daripada PHK, bukan, tetapi masalahnya adalah pada mental. Saudara-saudaraku, pernahkah Anda melintasi suatu daerah tertentu? Di siang hari dan Anda menemukan bahwa yang bekerja di ladang di bawah terik matahari itu adalah ibu-ibu, para wanita. Mereka membanting tulang. Dan kalau ditanya, di mana laki-lakinya, di mana kaum prianya? Ternyata mereka sedang duduk-duduk, minum-minum di warung-warung tua. Itu yang terjadi, saudara-saudaraku. Dan di daerah kantong kekristenan. Di daerah tertentu, saudara-saudaraku, para istri, ibu-ibu memiliki karir yang bagus sebagai pegawai, sebagai staff. Tetapi bagaimana dengan para suami? Lebih banyak tinggal di rumah. Karena tidak betah bekerja di luar. Sekali 2-3 bulan gonta-ganti pekerjaan. Karena mereka tidak terbiasa untuk bekerja. Inilah situasi yang menyerupai dengan apa yang ditegur oleh Rasul Paulus di zaman itu. Di zaman ini, saudara-saudaraku, juga generasi muda kita sedang menghadapi suatu tantangan yang besar. Di mana penyakit kanker yang sama, yaitu kemalasan, ketidaktertiban, bahkan mulai menghinggapi generasi muda. Bukankah kalau kita lihat, saudara-saudaraku, di zaman di mana pandemi ini masih berlarut-larut, di mana anak-anak usia sekolah lebih banyak berada di rumah. Jujur kalau kita melihat situasinya tidak menyenangkan. Banyak daripada anak-anak muda kita yang lebih menghabiskan waktunya bermain PlayStation, bermain game online sepanjang hari. Maka hati-hati jikalau kita sedang mengalami masa liburan seperti ini. Bagaimana anak-anak kita menghabiskan waktunya secara efektif? Di zaman yang sekarang ini, saudara-saudaraku, generasi muda Kristen menghadapi suatu tantangan yang besar di mana banyak keluarga tidak melatih mereka untuk menjadi produktif. Anak-anak muda tidak dibiasakan sejak daripada kecil untuk berhidup produktif. Siapa di antara kita yang masih melatih anak-anak mudanya laki-laki
untuk mencuci kendaraan keluarga, untuk mengurus rumah, untuk membereskan kamar setelah dia bangun tidur. Dan beberapa anak-anak perempuan, apakah kita masih mendidik, melatih mereka di rumah untuk bertanggung jawab mengurusi rumah, membersihkan pekarangan, mengepel lantai, memasak, menyetrika, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Inilah tanggung jawab kita. Dan inilah saudara-saudaraku yang menjadi bibit supaya orang-orang Kristen itu memiliki tanggung jawab untuk hidup secara mandiri. Generasi muda kita sedang menghadapi bibit kanker kemalasan. Kalau sudah seperti ini, kalau hal-hal seperti ini terjadi pada kekristenan, saudara-saudaraku, pertanyaannya bagaimana dunia akan menghormati kekristenan bila mereka terus melihat contoh-contoh yang buruk daripada orang-orang Kristen. Inilah yang menjadi beban yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dan kita melihat, ia hanya memiliki satu nasihat. Satu nasihat yang bisa dibagikan kepada orang-orang yang hidupnya tidak tertib, kepada orang-orang yang tidak mau bekerja. Dan sebenarnya nasihat ini bukan sesuatu yang baru. Di ayat 12 dikatakan oleh Rasul Paulus begini. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa ini bukan seleranya, ini bukan kehendaknya, ini bukan kemauannya, tetapi inilah ketetapan Tuhan, yaitu supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian mereka makan makanannya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Paulus adalah, hey kamu yang masih sampai sekarang tidak bekerja, you harus bekerja, dan kalau you bekerja, bekerjalah dengan tenang. Jangan multitasking, jangan sambil ngurusin banyak hal. Bekerjalah dengan tenang, fokus pada pekerjaanmu. Dan saya katakan saudara-saudaraku bahwa ini bukan pertama kalinya Paulus menasihati orang-orang dengan cara seperti itu. Sebab kalau kita melihat saja di dalam suratnya 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 11, Rasul Paulus sudah mengingatkan mereka dulu supaya setiap laki-laki yang dewasa harus hidup secara mandiri. Hidup mandiri, maksud Paulus adalah hidup yang bisa ditunjukkan tidak bergantung. Tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada istrinya, tidak bergantung kepada orang tuanya, tidak bergantung kepada teman-teman, kepada saudara-saudari Kristennya, bahkan tidak bergantung kepada pemerintah. Nah ini tidak berarti bahwa laki-laki dewasa tidak boleh tinggal bersama orang tuanya. Bukan saudara-saudaraku. Tetapi jangan bergantung hidupnya kepada orang-orang lain. Pada zaman pandemi ini kita bersyukur bahwa pemerintah memberikan tunjangan, insentif. Dalam apa yang disebut sebagai tunjangan prakerja saudara-saudaraku. Tetapi harus kita ingat sebagai orang Kristen, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, sebagaimana menjadi ketetapan Tuhan, bahwa setiap laki-laki dewasa yang sehat harus hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Inilah yang menjadi keputusan kehendak Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, Rasul Paulus tahu persis bahwa ia tidak sedang berbicara kepada jemaat yang biasa. Ia sedang berbicara kepada orang-orang yang tadi kita lihat yang bukan hanya malas tetapi juga bebal. Bagaimana berbicara kepada orang bebal, saudara-saudaraku? Bagaimana menasihati orang bebal? Harus diambil pendekatan yang berbeda. Masihkah saudara ingat di dalam Matius pasal 18 Tuhan kita Yesus Kristus meninggalkan kepada kita satu panduan. Satu panduan bagaimana seorang pemimpin rohani menghadapi orang bebal. Di dalam ayat 15 sampai ke 17 secara khusus di dalam pasal 18 Injil Matius, secara singkat Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jikalau orang itu, saudara itu telah dinasehati secara empat mata, lalu setelah itu secara banyak mata, tetapi tetap orang itu tidak mau bertobat, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menjaga jarak terhadap orang yang bebal itu.
itu yang dikatakan oleh Tuhan kita. You harus physical distancing dengan orang itu. Secara rohani. Maka menurut panduan ini sekarang Rasul Paulus menjalankan nasihat yang sama dan memberikan di dalam ayat ke-14 Rasul Paulus berkata, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan, apa yang kami pesankan dalam surat ini, tandai dia, tandai orangnya, dan jangan bergaul dengan orang itu. Jadi pertama-tama saudara-saudaraku, kita mengatakan Paulus bukan tipe pribadi yang impulsif, dia tidak reaktif, tetapi langkah ini, langkah yang disebut sebagai ekskomunikasi ini, merupakan langkah yang terakhir. Setelah eskalasi dilakukan, maka ini adalah langkah terakhir. Pun demikian, Paulus tidak meminta supaya jemaat memusuhi orang itu, tetapi physical distancing saja. Sambil para pemimpin tetap mengusahakan untuk menasehati orang bebal itu. Sambil pemimpin rohani mencoba memenangkan orang bebal itu terus. Jadi ini disebut sebagai disiplin ekskomunikasi di dalam gereja. Dan ini memang menyakitkan saudara-saudara, tetapi terkadang diperlukan. Mengapa saat ini dari sejak awal pandemi pemerintah menasihatkan physical distancing? Mengapa saudara-saudaraku? Apakah pemerintah tidak ingin supaya kita itu menunjukkan kasih? Apakah pemerintah tidak ingin masyarakatnya itu ramah-ramah satu sama lain? Tentu bukan seperti itu. Tetapi physical distancing dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran dari virus tertentu. Nah, saudara-saudaraku, analogi yang sama, tujuan itu juga yang diharapkan ketika Paulus menasihatkan jauhi orang itu. Pasal 30 dari Westminster Confession of Faith menjabarkan tujuan dari ekskomunikasi seperti ini. Ekskomunikasi dimaksudkan untuk membersihkan adonan dari ragi yang mencemari. Untuk menghindarkan murka Allah yang mungkin akan dijatuhkan kepada seluruh jemaat seandainya mereka semua tercemar. Jadi saudara-saudaraku, perintah untuk menjauhi orang yang bebal itu dimaksudkan untuk mengurangi dampak jikalau itu bisa menyerang seluruh jemaat yang lain. Jadi harus dipotong, harus disingkirkan supaya tidak mencemari yang lain. Suraku, ada satu contoh yang pernah terjadi. Ada seorang hamba Tuhan, saya percaya sampai sekarang masih hidup. Beliau adalah Charles Swindoll atau Chuck Swindoll. Chuck Swindoll ini memiliki suatu pelayanan. Nah, suatu kali saudara-saudaraku, pelayanan gereja yang dipimpinnya, ada satu orang staf yang ketahuan dan didapati berselingkuh dengan sekretarisnya. Nah, ini suatu pelanggaran yang serius. Tetapi para pemimpin mengadakan rapat dan akhirnya gereja memutuskan mereka akan menyelesaikan masalah ini secara internal. Tidak secara publik, tidak usah diungkapkan, cukup dilakukan secara sembunyi-sembunyi penanganannya. Bagi mereka mungkin itu suatu langkah yang baik. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku, pada tahun berikutnya, ada sekitar 17 rumah tangga dari para pemimpin senior yang mengalami keretakan atau bahkan juga jatuh dalam perselingkuhan. Nah saudara-saudaraku, itu yang terjadi jikalau penanganan terhadap sumber daripada penyakit itu tidak dipisahkan daripada yang lain. Maka kita harus memaklumi itulah maksud Rasul Paulus untuk menjauhkan orang bebal tertentu supaya tidak mengkhamiri, tidak meracuni, tidak mencemari jemaat yang lain. Dalam hal ini keputusan pemimpin sangat diperlukan dan sangat berdampak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berbicara mengenai pemimpin, dalam ilmu kepemimpinan
diketahui ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk memotivasi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang disebut stick and carrot, atau dalam bahasa yang lebih umum dikenal sebagai pendekatan punishment and reward. Nah, apa itu? Jadi supaya orang-orang mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, maka pemimpin bisa memberikan disiplin, hukuman terhadap orang-orang yang membangkang, tetapi juga mengiming-imingi dengan hadiah, promosi, upah, jikalau orang-orang itu mau bekerja sama. Nah, ini suatu pendekatan yang baik, saudara-saudaraku, dan biasanya efeknya langsung kerasa. Tetapi salah satu kelemahannya adalah efek yang ditemukan itu tidak bertahan lama. Para pemimpin besar biasanya menggunakan pendekatan yang kedua, yang saya sebut sebagai pendekatan jalan inspirasi. Yang mereka lakukan, mereka memfokuskan energi pikiran mereka untuk memberi teladan, untuk menginspirasi, sehingga orang-orang yang menyaksikan cara hidupnya, orang-orang yang menyaksikan integritasnya, mereka juga terdorong, termotivasi untuk bekerja mencapai tujuan yang sama. Cara yang kedua ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama, tetapi efeknya akan juga bertahan lebih lama. Dan sepertinya, saudara-saudaraku, inilah pendekatan yang dipakai Paulus, yang ditunjukkannya ketika ia membujuk saudara-saudara Kristen yang pemalas itu untuk bertobat. Selain dengan Rasul Paulus menekankan akan tindakan disiplin gereja, tetapi Paulus juga menyertai suatu pendekatan inspirasi supaya orang-orang itu mau bertobat. Paulus menunjukkan teladannya kepada mereka. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-7, ayat ke-8. Di situ kita temukan Paulus menulis seperti ini: "Kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan kami tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu." Kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa perkataan Paulus ini benar, karena Alkitab sendiri menceritakan bagaimana Rasul Paulus bekerja mencari nafkah untuk mensupport pelayanannya. Misalnya itulah yang kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal ke-18. Jadi sembari kita melihat, saudara-saudaraku, setelah Rasul Paulus meninggalkan Tesalonika, lalu para Rasul Paulus dan rombongannya melakukan pelayanan, melanjutkan pelayanan mereka di Makedonia. Lalu setelah itu mereka tinggal cukup lama di Korintus. Nah, di Korintus, menurut Kisah para Rasul 18, dikatakan bahwa Rasul Paulus di sana bekerja sebagai pembuat kemah bersama dengan Aquila. Jadi saudara-saudaraku, bisa kita bayangkan, pada siang hari Rasul Paulus itu bekerja sebagai tukang, dan pada waktu malam dia berkhotbah dan mengajar katekisasi kepada jemaat. Sungguh ini gaya hidup yang melelahkan. Sungguh ini rutinitas yang meletihkan. Tetapi itu dijalani oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena dia harus mencari nafkah juga untuk mensupport pelayanannya. Dan ini menarik, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena sebenarnya para rasul dan penginjil itu berhak untuk mendapatkan gaji atau fasilitas dukungan daripada jemaat. Tetapi kita perhatikan bahwa Rasul Paulus tidak mengklaim hak itu. Why? Mengapa? Ada dua alasannya. Yang pertama, memang Rasul Paulus tidak ingin memberatkan jemaat manapun. Tetapi yang kedua, Rasul Paulus dengan sengaja melakukan itu supaya ia dapat memberi teladan untuk diikuti oleh setiap orang Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman yang kita baca pada hari ini memberi tantangan kepada kita semua, kepada Anda dan saya. Maukah Anda menjadi teladan di zaman
di dunia yang tidak tertib ini. Maukah kita menjadi orang-orang yang menginspirasi supaya orang lain menyaksikan bagaimana seorang yang memiliki kehormatan hidup berpadanan dengan Injil? Maukah Anda menerima tantangan itu di zaman di mana saat ini di daerah-daerah kantong Kristen justru banyak contoh-contoh yang buruk yang menjadi batu sandungan bagi dunia? Maukah kita berdiri dan menjadi teladan bagi orang-orang di zaman ini? Sebab penginjilan tidak akan menjadi maksimal jikalau orang-orang Kristen itu sendiri tidak menjadi teladan. Jikalau cara hidup orang Kristen tidak berpadanan dengan Injil yang dia beritakan, maka itu tidak akan menjadi kesaksian yang mengubahkan. Charles Spurgeon pernah berkata seperti ini, hidup seseorang lebih lantang bersaksi daripada doktrin yang dia miliki. Jika orang melihat antara cara hidup seorang Kristen dengan doktrin yang diajarkannya berbeda, nah perhatikan, jikalau orang-orang melihat cara hidup dengan doktrin seseorang itu berbeda, maka biasanya orang-orang akan lebih cenderung menilai orang itu, menilai orang Kristen itu, menilai hamba Tuhan itu melalui cara hidupnya dan bukan melalui khotbahnya. Sebegitulah pentingnya akan teladan yang menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di dunia yang tidak tertib ini. Saudara-saudaraku, saya membagikan sebuah cerita. Selama bertahun-tahun di sebuah kota di pantai California, di kota Monterey, ini kota nelayan, selama bertahun-tahun itu menjadi surga bagi burung pelikan. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena biasanya para nelayan setelah mendapatkan tangkapan, mereka kemudian akan membersihkan hasil tangkapan mereka. Yang ikan-ikan akan dibuang bagian dalamnya. Bagian jeroannya mereka akan lemparkan begitu saja. Mereka akan umpankan dan sehingga burung-burung pelikan datang dan makan. Selama bertahun-tahun berlangsung seperti itu. Nah, sehingga burung-burung pelikan di daerah itu menjadi gemuk-gemuk dan menjadi malas. Malas untuk mencari ikan sendiri. Suatu kali, saudara-saudaraku, ada pengusaha, ada pabrik yang menemukan suatu terobosan. Bahwa ternyata jeroan-jeroan ikan itu pun bisa diolah. Nah, mulai saat itu mereka tidak lagi membuang bagian jeroan ikan. Tetapi mereka mengolahnya. Masalah mulai terjadi pada burung-burung pelikan. Karena mereka tidak lagi mendapatkan jatah makan siang mereka seperti biasanya. Masalahnya makin bertambah karena burung-burung pelikan itu sudah lupa cara menangkap ikan sendiri. Mereka hanya terus menunggu sampai ada orang yang kembali melemparkan jeroan ikan kepada mereka. Dan mereka pelan-pelan terancam punah. Seorang yang peduli, saudara-saudaraku, kemudian mengusulkan dan akhirnya pemerintah mengambil tindakan, mendatangkan, mengimpor burung-burung pelikan dari sebelah selatan. Burung-burung pelikan dari sebelah selatan itu masih belum tercemar dengan cara hidup burung-burung pelikan lokal. Dan burung-burung pelikan yang baru itu ditempatkan di antara burung-burung pelikan lokal sehingga mereka langsung terjun ke laut dan mereka mencari ikan. Dan itu menginspirasi, mendorong burung-burung pelikan yang lokal tadi itu untuk juga belajar bagaimana cara menangkap ikan. Dan oleh karena itu kepunahan mereka bisa dihindari. Saudara-saudaraku terkasih, dunia yang tidak tertib saat ini membutuhkan teladan. Bagaimana orang-orang Kristen yang hidupnya terhormat berpadanan dengan Injil. Sampai sekarang saudara-saudaraku kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan akan nasihat kepada orang-orang yang bebal, kepada orang-orang yang tidak mau bekerja, kepada orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Tetapi Paulus juga tidak lupa
Kepada mereka yang selama ini telah dengan setia menunjukkan kemurahan hati dan menolong orang-orang yang tadi menjadi benalu di dalam komunitas Kristen itu. Dan inilah yang menjadi pesan Paulus kepada mereka, orang-orang percaya yang setia tadi. Paulus berkata di dalam ayat ke-13, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudaraku, tidak ada nasihat yang dibagikan oleh Paulus selain perintah nasihat untuk terus berbuat baik. Dan saya tahu ini tidak mudah. Perintah yang diberikan kepada orang-orang yang mungkin dulu pernah dimanfaatkan. Pernahkah Anda mengalami itu? Anda sudah begitu baik mengasihi keluarga Anda. Anda telah bermurah hati menunjukkan berbagi semua apa yang Anda punyai untuk menolong, menyelamatkan keluarga besar Anda. Tetapi di kemudian hari Anda mungkin menyadari bahwa Anda selama ini telah dimanfaatkan. Kebaikan Anda telah dimanipulasi. Dan Anda bertanya, apa yang harus saya lakukan sebagai orang Kristen? Saya telah dikhianati, saya telah dikecewakan. Dan hari ini firman Tuhan berkata, jangan jemu berbuat baik, saudaraku. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama seperti Allah itu sendiri yang terus memberikan hujan kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Yang terus menyediakan cahaya matahari baik kepada orang fasik maupun kepada orang saleh. Kita melihat teladan daripada Allah kita sendiri. Dan kita pun sekarang diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang bahkan tidak layak untuk mendapatkan teladan itu. Tetapi Tuhan tetap menghendaki supaya kita jangan jemu berbuat baik. Inilah firman Tuhan, inilah ketetapan Tuhan bagi kita pada saat ini. Saudara-saudaraku, cinta kasih selalu beresiko. Ketika kita memutuskan untuk mengasihi seseorang, pada saat yang sama kita mengundang resiko bagi kita sendiri. Yaitu resiko untuk dikecewakan. Tetapi saudara-saudaraku, jangan sampai kekecewaan itu membunuh, mematikan naluri kita untuk mengasihi. Kasih yang otentik tidak dapat dipadamkan oleh kejahatan apapun. Kasih yang otentik hanya dapat dikerjakan oleh pribadi yang otentik di dalam Tuhan. Paulus adalah seorang pribadi yang otentik. Dia mengenal siapa dirinya. Dia mengenal siapa Tuhannya. Dia mengenal pergumulan-pergumulan di dalam batinnya. Tetapi dia berusaha untuk otentik di hadapan Tuhan. Dan itu tercermin di dalam suratnya. Dan itu yang kita temukan, saudara-saudaraku. Di bagian akhir penutup daripada surat 2 Tesalonika ini, Paulus menunjukkan keotentikan suratnya. Paulus berkata tadi, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap suratku. Mengapa Paulus merasa perlu harus melakukan seperti itu? Saudara-saudaraku, jangan kita lupa bahwa pada zaman para rasul sekalipun, saat itu ada banyak guru-guru palsu. Setelah para rasul penginjil memenangkan orang-orang bagi Kristus di suatu daerah, kadangkala masuk guru-guru palsu dan kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka adalah utusan daripada iblis untuk mengacaukan. Dan bahkan terkadang guru-guru palsu itu menulis surat dan mereka mengaku bahwa surat ini ditulis oleh para rasul. Tetapi Paulus ingin melindungi jemaat yang dikasihinya. Inilah tanda bahwa surat ini berasal daripadaku, kata Paulus. Yaitu aku menulis bagian penutup surat ini dengan tanganku sendiri. Saudara-saudaraku, Paulus tidak menulis dengan tangannya sendiri dari awal sampai akhir. Karena Paulus memiliki seorang juru tulis namanya Lukas. Tetapi untuk memberikan keotentikan, maka Paulus menulis dengan tangannya sendiri di bagian penutup surat itu. Paulus pribadi yang otentik. Oleh karena itu, dia menunjukkan kasih yang otentik. Kasih yang otentik, saudara-saudaraku, tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Marilah kita pada saat ini, yang telah diingatkan untuk menjadi teladan di dalam dunia yang tidak tertib. Mari kita juga menjadi teladan
untuk terus berbuat baik. Mari kita juga menjadi teladan untuk berani menegur orang-orang yang bebal. Terus berusaha untuk memenangkan mereka yang selama ini susah untuk dinasihati. Berjuanglah dengan mengandalkan kuasa Allah dalam hidup kita. Berjuanglah dalam doa-doa kita. Karena itulah juga kita temukan di dalam surat Rasul Paulus. Apa yang dia nasihatkan, dia doakan. Apa yang dia doakan, itu juga yang dia nasihatkan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau yang terus bertahta, memegang kendali atas langit dan bumi. Di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi, di dalam segala krisis, di dalam segala pandemi. Engkau telah berkenan Tuhan untuk kembali memberikan kepada umat-Mu apa yang menjadi kebutuhan kami pada saat ini, yaitu firman. Dan bahkan Engkau Tuhan menjelaskan akan firman itu melalui hamba-Mu yang berdiri di mimbar ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau terus mengingat akan kesejahteraan akan umat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan agar kiranya Engkau memberikan kepada jemaat-Mu kekuatan, hikmat untuk dapat menaati, melakukan perintah-Mu. Biarlah Tuhan jemaat-Mu, orang-orang pilihan-Mu pada zaman ini Tuhan, dapat berdiri sebagai teladan. Meski dunia telah menyaksikan ada banyak contoh buruk daripada orang-orang Kristen, tetapi biarlah Tuhan pada generasi yang baru ini, orang-orang Kristen pilihan-Mu ini Tuhan, kami bisa berdiri sebagai teladan. Menyatakan kebenaran Kristus. Menyatakan seperti apa kasih Allah itu. Menyatakan seperti apa kebenaran doktrin itu yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah Tuhan dunia mulai saat ini melihat bagaimana sesungguhnya orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang sungguh hidupnya telah diperbaharui dan hidupnya dituntun oleh Roh Allah itu sendiri. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Saya percaya firman Tuhan yang telah sama-sama kita simak dapat menjadi rema untuk kehidupan kita satu pekan yang akan datang. Bapak Ibu, untuk merespons firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari sama-sama kita menyanyikan pujian Before You I Kneel. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Kini saatnya kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doxology.
Saudara-saudariku yang terkasih, ibadah kita hampir selesai, tetapi sebelum kita beranjak daripada kursi kita, izinkan saya untuk mendoakan berkat bagi kita semua. Dan inilah berkat yang Tuhan nyatakan melalui surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, kuasa, hikmat daripada Roh Kudus menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu Jemaat, saya berikan waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur ibadah kita di minggu pagi ini boleh berjalan dengan lancar. Kiranya setiap firman Tuhan yang telah disampaikan dapat sekali lagi saya ingatkan menjadi rema dalam kehidupan kita dalam satu pekan yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. River flow, flood the nations with grace.